أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemuliaan dan imam Ali Jatuh Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dan sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan tinggi-tinggi, setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat kurniaan Allah SWT yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sejak daripada kita mula dilahirkan ke dunia sehinggalah saat ini. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita memang tidak dapat kita nak hitung banyaknya, ya? Jadi kita seharusnya bersyukur di atas segala nikmat-nikmat ini, khususnya nikmat iman, ya? Kerana nikmat iman inilah nikmat yang paling berharga, paling bernilai, kerana ianya satu-satu nikmat yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, mata Allah SWT, hari ini kita sambung cerita kita daripada kitab Muzakirat fi Maqasid Asy-Syari'ah. Jadi kita nak cerita tentang Maqasid Asy-Syari'ah, dan seperti biasa kita buat sedikit ulang kaji apakah itu Maqasid Asy-Syari'ah. Maqasid Asy-Syari'ah secara umumnya, tuan-tuan, puan-puan, adalah satu bentuk rahsia ataupun hikmah yang terselindung di sebalik hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita tahu banyak benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukumnya kita tahu. Okey. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu apakah hikmah suatu hukum itu diwajibkan. Kita tahu juga banyak benda yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, tetapi kita tak tahu kenapa Allah Ta'ala haramkan benda itu. Ya, ada benda yang disunatkan, begitulah yang makruh, yang harus dan sebagainya. Jadi semua perkara yang Allah Ta'ala syariatkan, ya, ada tujuan, ada matlamat, ada sebab-sebab, ada hikmah tertentu. Okay, macam biasa, insyaAllah setiap kali pertemuan kita, kita akan bawa dan cuba kupas contoh, ya, perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT ataupun suatu yang dilarang oleh Allah SWT untuk melihat ni apakah hikmah yang ada di sebalik pengharaman ataupun suatu kewajipan tersebut. Hari ini kita pilih satu perkara yang kita tahu dia haram, tetapi mungkin kita tidak begitu mendalami apakah sebab punca kenapa Allah SWT mengharamkan kepada perkara tersebut. Okey, apa yang kita nak bincang hari ini ialah satu perkara yang memang haram hukumnya, kita tahu, semua orang tahu, iaitu berbohong. Okey, ataupun menipu. Semua orang tahu, ya, anak-anak kita yang kecil-kecil pun tahu berbohong itu satu perkara yang dilarang, tak baik, tak bagus, ya. Baik, kenapa tidak bagus? Yang pertamanya kita tengok dari sudut hukum syarak. Apakah terdapat di sana larangan untuk kita berbohong? Jawapnya ada. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa alamatul munafiq thalatha. Okey, tanda orang munafik itu ada tiga. Dia tak semestinya jadi munafik, tapi tandanya ada. Ya? Antaranya disebutkan, idza hadatha kadzaba. Bila dia bercakap, dia bohong. Artinya kalau orang yang suka berbohong bila bercakap, maksudnya dah ada tanda-tanda munafik dalam diri dia. Walaupun dia solat, walaupun dia buat ibadah, ya, walaupun dia banyak buat kebajikan, tapi kalau bercakap bohong, itu tandanya orang munafik. Bukan jadi munafik lagi, tapi tanda dah ada. Okey, tanda dah ada. Baik, itu dari hukum syaraknya. Ya, dari hukum syarak jelas bahawa menipu ni adalah haram. Berbohong itu adalah haram hukumnya, kerana kalau tidak haram, maka Nabi tak mungkin mengatakan bahawa kalau orang berbohong tu jadi munafik. Sebab munafik ni satu sifat ataupun sifat orang-orang yang bukan beriman kepada Allah SWT. Ya? Munafik ni orang yang bermuka-muka.
depan orang baik tapi belakang orang macam syaitan contohnya kan. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata ada tipu sunat. Betul ke ada tipu sunat? Ya. Tipu sunat secara umumnya tidak ada. Ya, tak ada kita tipu terdapat pahala, tak ada. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian tu bukanlah makna sunat, ya, tapi diharuskan kita berbohong. Bila kita diharuskan berbohong, antaranya dalam peperangan. Ha, sebab al-harbu khid'ah. Ya, sebab apa? Sebab dalam perang ni memang dia kena ada tipu daya tertentu. Maknanya kita tidak boleh. Contohnya, kalaulah ada musuh tanya. Katalah kalau ada musuh tanya, berapa tentera kamu? Kita tak boleh nak beritahu jumlah sebenar. Sebab kalau kita beritahu jumlah sebenar, maka musuh tahulah kekuatan kita. Maka itu sangat membahayakan tentera Islam contohnya. Maka tak boleh kita bagi tahu. Maka diharuskan pada ketika itu untuk berbohong. Tak apa. Lagi juga yang boleh berbohong ialah contohnya kita mengatakan contohnya kalau ada orang berkelahi contohnya. Ada orang berkelahi, tak kisahlah suami isteri berkelahi ke ataupun sahabat-sahabat berkelahi ke, dah lama tak bertegur siapa. Jadi macam mana kaedah untuk kita dekatkan mereka balik? Macam nak suruh mereka baik balik? Antara kaedahnya ialah kita terpaksa berbohong. Macam mana kita bohong? Katalah si Ahmad dengan Ali ni berkelahi lama dah, lebih daripada 3 hari. Dalam Islam, kalau kita marah macam mana pun kepada seseorang, tak boleh kita tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Haram hukumnya. Jadi lepas 3 hari kita tengok kawan ni, dua orang Ali dan Ahmad ni masih lagi duk baloh lagi. Orang Kelantan kata tak. Masih lagi tak bertegur sapa. Masih lagi bermasam muka. Kan? Ha, dulu pergi surau, pergi masjid. Tiba-tiba hilang daripada masjid sebab dia marah. Ahmad ni marah kat Ali sampai surau masjid pun dia tak pergi. Maknanya ni benda satu perkara yang tidak baik. Jadi kita sebagai orang yang prihatin, kita perlu memainkan peranan. Kita tak boleh biarkan mereka terus berkelahi. Jadi nak buat macam ni. Jadi antara kaedahnya ialah kita pergi jumpa Ahmad katanya. Kita selalu jumpa Ahmad dekat surau. Kita kata, Ahmad, Ali semalam aku jumpa dengan Ali, padahal tak jumpa pun. Ini tipu, eh, tipu yang diharuskan. Kita jumpa, kita bagi tahu dekat Ahmad, semalam aku jumpa Ali. Ali dia kata dia minta maaf banyak-banyak dengan kamu. Sebab dia dah terlanjur. Dia dah cakap terlepas. Dia minta maaf sangat-sangat dengan kamu. Dan lepas tu dia kata insya-Allah dia berjanji dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang menyakiti hati kamu. Dia minta maaf betul-betul. Tapi nak jumpa kamu dia segan. Contoh itu semua skrip-skrip yang kita reka. Tujuan apa dia? Tujuannya adalah untuk kebaikan kan? Tujuannya untuk merapatkan balik ukhuwah yang terputus. Kita nak menghilangkan kebencian antara Ali dengan Ahmad. Maka Ali Ahmad pun rasa lega lah. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Kan? Lepas tu, kita pun suruh Ahmad pergi jumpa Ali. Ahmad kata aku tak sanggup lah nak pergi jumpa dia. Tak apa. Tak payah Ahmad pergi. Kita yang pergi. Kita pergi jumpa dengan Ali. Kita jumpa Ali, memang kita dah jumpa Ahmad. Tapi Ahmad tak minta maaf pun dengan Ali. Cuma kita reka skrip baru. Semalam aku jumpa Ahmad. Jumpa tu betul. Tak menipu. Ya, kita pergi jumpa. Aku jumpa Ahmad semalam. Ahmad minta maaf dengan kamu banyak-banyak Ali. Contoh kita create sama dia punya skrip je. Ya. Dia minta maaf banyak-banyak. Dia menyesal dengan apa yang dia buat. Dan dia mengaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baik. Jadi satu hari Ahmad ni jumpa Ali. Bila jumpa masing-masing senyum. Sebab apa senyum? Sebab Ahmad fikir Ali dah minta maaf dengan dia. Dia pun boleh maafkan lah. Ali pun rasa Ahmad dah maafkan dia. Ahmad pun rasa Ali dah maafkan dia. Akhirnya dia berbaik. Siapa yang memainkan peranan tu? Kita yang memainkan peranan. Maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Kenapa? Kerana dekat situ tidak ada mudarat apa-apa kepada mana-mana pihak. Bahkan membawa kebaikan. Yang menipu ni sebab antara sebabnya kenapa tidak dibenarkan, bahkan dilarang dalam hukum syarak, kerana dia membawa mudarat yang sangat besar sebenarnya. Okay? Kita bermula daripada bawah, tuan-tuan. Daripada anak dengan ayah. Katakanlah menipu ni dibenarkan. Apa kesannya? Anak
menipu ayah dia, menipu anak dia. Contoh anak, ayah pergi sekolah, kalaulah menipu tu dia benar kan, tak berdosa, menipu tu tak berdosa. Contoh ya, contoh ya. Jadi kita nak tengok dari sudut yang negatifnya ya. Kalau sekiranya pengharaman menipu tidak diletakkan oleh Allah SWT, tak haram menipu ni. Anak beritahu kat ayah, ayah saya nak pergi tuition, ayah saya nak pergi sekolah, dia melencung ke tempat lain. Contohnya apa berlaku? Sebab tak berdosa kan? Contohnya lah, contoh ya. Ada masalah ya? Anak tu tak ke mana-mana, dia menipu je, asyik menipu. Sebab menipu boleh, contohnya lah. Ada masalah tak? Ada masalah tuan. Kita tak tahu anak tu pergi ke mana. Tak tahu bila dia cakap benar. Tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab menipu dia boleh. Contohlah. Baik, itu antara anak dengan ayah. Anak dengan mak. Ayah pun dengan anak pun menipu juga. Sebab menipu boleh. Contohnya, apa kesan? Anak minta duit dekat ayah dia. Sebab nak pergi mengaji, nak belajar kan. Okey, besok ayah bagi duit. Tapi sebenarnya tu tipu. Besok anak dia tunggu duit tak sampai-sampai. Seminggu tak sampai, dua minggu tak sampai. Contohnya. Apa jadi? Ada masalah tuan-tuan? Masalah. Menipu ni berat tuan-tuan. Lepas tu suami isteri pula menipu juga. Suami isteri pun menipu. Sepatutnya suami janji nak bagi nafkah pada isteri dia. Tapi tak bagi nafkah. Suami isteri pula berjanji dia tidak akan langgar lagi perintah suami dia, berjanji tapi buat balik. Ada masalah tuan-tuan? Ada masalah. Kan? Pelajar menipu guru, guru menipu pelajar, contohnya berlaku. Kan? Rakyat menipu kerajaan, kerajaan menipu rakyat. Ada masalah? Masalah tuan-tuan. Jadi menipu ni boleh menimbulkan banyak masalah. Sebab itulah itu sebablah kenapa Allah SWT mengharamkan kita daripada penipu, bah meletakkan dia dalam golongan mereka yang mempunyai tanda-tanda nifaq dalam hatinya. Jadi tak boleh. Jadi itu maqasid syariah tuan-tuan. Itu adalah maqasid syariah. Kita memahami, kalau kita setakat memahami hukum menipu itu haram, tapi dia tidak ada nampak, kita tak nampak kenapa dia haram. Jadi sebab tu hari ini kadang-kadang orang suka menipu. Sebab dia tak nampak keburukan menipu tu. Ya, dia rasa menipu tu menguntungkan dia. Dia nampak yang untung, yang baik dia nampak. Tapi oleh kerana dia tidak rasakan sebenar keburukan, dia tak faham keburukan sebenar daripada menipu tu, maka dia tu menipu. Itu contoh maqasid syariah. Baik, hari ini kita sambung pengajian kita, tuan-tuan, tentang maqasid syariah. Okey, daripada dia, kita kalau kita tengok maqasid syariah ni, dia ada tiga bahagian yang penting. Yang pertama dia panggil daruriyat, kemudian dia panggil tahsinat, dan juga lepas tu dia panggil hajiat. Yang kita nak bincang lagi, masih lagi kita bincang tentang yang pertama, yang paling asas, iaitu daruriyat al-khamsah. Lima perkara asas. Jadi kita dah bincang empat daripada daruriyat al-khamsah ni. Yang kelima kita dah bincang sikit. Cuma apa yang ingin saya sentuh hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok daruriyat al-khamsah ni, lima perkara asas dalam kehidupan manusia yang dijaga dalam Islam, yang pertamanya adalah agama. Allah Ta'ala meletakkan agama adalah merupakan asas yang paling penting, yang paling diperlukan oleh manusia. Sebab manusia tak boleh hidup aman damai tanpa ada agama. Manusia perlu ada undang-undang, manusia ada perlu peraturan, manusia perlu beriman dengan Allah, manusia perlu taat kepada Allah, manusia perlu tinggalkan kemaksiatan. Semua itu terletak dalam agama. Jadi agama ni asas. Yang keduanya adalah nyawa. Nyawa juga penting. Ya, ada agama, kalau nyawa tidak dijaga pun hidup manusia tidak akan aman. Baik, nyawa penting. Kemudian selepas itu, yang penting juga adalah akal. Ada agama, hidup aman, tapi akal tak jaga. Kat sana ada orang mabuk, kat sana ada orang hilang akal. Jadi masalah tuan-tuan, hidup juga tak aman. Selain itu juga yang penting adalah keturunan, zuriat. Itu juga penting. Dan yang terakhirnya Allah Ta'ala meletakkan, atau para ulama meletakkan berdasarkan pada nas-nas dan sebagainya, meletakkan harta adalah perkara yang penting, tetapi diletakkan di tempat yang paling bawah sekali di antara lima perkara tersebut. Yang nombor satu adalah agama,
Yang last sekali penting juga, tapi kedudukannya yang terakhir adalah harta. Kenapa diletakkan harta terakhir? Sebab kalau dibandingkan di antara lima-lima perkara itu, hartalah perkara penting tetapi tidak sepenting agama, tidak sepenting akal, tidak sepenting apa nama ni maruah ataupun keluarga, tidak sepenting apa nama tadi kita sebut keluarga. Sebab tu diletakkan tempat yang kelima. Cuma persoalannya hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok dia punya susunan itu, para ulama meletakkan harta di bawah sekali. Okey, agama di atas sekali. Tetapi realiti kehidupan kita hari ini, nak tanya tuan-tuan lah. Sama-sama kita jawab. Sama-sama kita jawab. Ulama meletakkan yang paling asas yang patut kita jaga, yang patut kita berikan tumpuan, yang patut kita usahakan bersungguh-sungguh adalah agama. Sebab dia tu letak di nombor satu. Tapi realiti kehidupan hari ini, dia terbalik, tuan-tuan. Dia terbalik. Okay? Dia terbalik sebab apa? Sebab kita sekarang ni, kehidupan kita jauh lebih mengutamakan dunia. Setuju tuan-tuan? Ya, agama tu letaknya atas. Tapi berapa banyak masa kita habiskan untuk agama? Berapa banyak duit kita habiskan untuk agama? Berapa banyak pengorbanan yang kita buat untuk agama berbanding dengan pengorbanan kita, yang usaha kita, ikhtiar kita berbanding dengan harta? Sedangkan harta duduk tempat yang kelima. Ini cuba tengok. Nak tengok beza mudah ya tuan-tuan. Pergi surau, pergi masjid. Masjid dunia ke akhirat tuan-tuan? Dunia ke agama? Masjid adalah agama. Sebab itulah tak ramai orang. Mudah je tuan-tuan. Nak tengok kan? Masjid tempat orang cari agama, macam tempat cari akhirat. Sebab tu dia tak ramai. Pergilah mana-mana pun masjid tak ramai tuan-tuan. Sebab dia akhirat. Yang ramai kat mana? Tempat-tempat hiburan. Kalau nak ramai, mudah je tuan-tuan. Masjid ni nak ramai, kena masuk unsur-unsur keduniaan. Unsur-unsur keduniaan. InsyaAllah dia akan jadi ramai. Apa unsur keduniaan? Setiap malam ada kambing bakar tuan-tuan. Maksud dunia lah. Dunia kan? InsyaAllah penuh masjid. Betul tuan-tuan? Itu hakikat lah. Di mana-mana pun dia begitu. Sebab apa? Sebab dunia ni lebih dilihat, boleh nampak, boleh rasa. Ya? Ada pengalaman. Pengalaman makan ayam apa daging bakar. Kambing bakar. Sedap. Sedap. Bila ada kambing bakar, insyaAllah ramai orang datang. Percaya tak? Cuba buat malam esok. InsyaAllah ramai. Ya? Ini cerita dunia tuan-tuan. Jadi tarikan dunia ni terlalu hebat. Terlalu hebat tarikan dunia ni. Sedangkan kita sepatutnya lebih berusaha untuk mengejar akhirat, mengejar agama tu yang patut diberikan penumpuan. Sebab agama ni kan apa? Agama inilah yang dapat menyelamatkan kita. Agama lah menentukan kita masuk syurga ataupun neraka, bukan dunia. Tapi kita gunakan masa yang sangat banyak untuk dunia, jauh melebihi daripada apa yang kita buat untuk akhirat, untuk agama kita. Cuba tengok daripada pagi kita tuan-tuan, kita bangun subuh. Alhamdulillah, yang solat subuh, alhamdulillah. Berapa lama kita solat subuh? 5 minit, 10 minit. Zuhur solat, zuhur solat. Semua solat, alhamdulillah, settle. Tapi berapa lama masa kalau bandingkan dengan kerja kita? Dengan perniagaan kita, jauh lebih besar urusan dunia kita. Tapi bukan lebih masuk tinggal dunia tuan. Tak, tidak, bukan itu maksudnya. Kita nak buat perbezaan. Kita nak buat comparison di antara dua keadaan ini. Berdasarkan realiti kehidupan kita. Okay? Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam kehidupan akhirat ini, dia kena kadang-kadang kita tak dapat nak elak, kena masuk unsur-unsur dunia. Walaupun dia tidak sepatutnya begitu, tapi kena ada. Sebab menjadi tarikan. Menjadi tarikan. Sebagai contoh mudah lah, tuan-tuan, saya ada pengalaman dengan anak-anak. Anak-anak kalau kita suruh hafal surah lah, contohnya surah. Payah tuan-tuan. Nak suruh. Katalah baru ni saya buat
suruh hafal surah Al-Kahfi tuan-tuan. Apa ayat surah Al-Kahfi ni? Saya pun tak hafal lagi. Tak hafal sepenuhnya, awal-awal tu hafal lah. Payah. Kalau suruh hafal, dia akan ikut cakap kita. Tapi dia proses sangat panjang. Payah tuan-tuan eh? Nak hafal surah Al-Kahfi ni? Panjang eh? So cakap macam mana? Masuk unsur dunia. Masuk unsur dunia. Apa unsur dunia? Upah tuan-tuan. Upah nampak macam rasuah kan, tapi tak rasuah insyaAllah eh? Sebab untuk kebaikan, untuk memberi kegalakan, kadang-kadang ada keperluan kat situ. Saya kata anak-anak yang besar lah, yang kecil tu tak masuk lah. Yang ada tingkatan 2, ada tingkatan 1, kemudian adalah yang sekolah rendah pun tingkatan 5, ada jah 5, kemudian ada jah 3. Yang besar-besar yang dah boleh mula menghafal eh? Saya kata siapa yang hafal surah Al-Kahfi dalam masa 2 minggu, masa cuti orang ni, habis bagi RM100 seorang. Bagi RM100 seorang. Masuk unsur dunia tak? Masuk unsur dunia. Laju tuan-tuan menghafal. Walaupun tak dapat sepenuhnya, tapi ramai yang dah dapat sebahagiannya. Kakak dia tu yang sulung ada dapat, dah hafal lah. Cuma tak, masih belum bagus lah hafazannya. Tapi kalau kita suruh biasanya, bergerak tak? Bergerak. Tapi sikit-sikit, lambat-lambat tuan-tuan. Ini membuktikan dengan jelas kepada kita bahawa kadangkala nak dapat ke akhirat ni, kadang-kadang kita tak ada pilihan kecuali kena masuk juga sedikit sebanyak unsur-unsur keduniaan. Ya? Tapi dalam masa yang sama, kita kena bagi tahu dekat anak kita, anak-anak, buat, memang Abi akan bagi hadiah sebagai dorongan pada kamu semua. Tetapi jangan jadikan itu sebagai niat. Niat kamu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pesan tuan-tuan. Ya? Ha, jadi berbalik kepada cerita kita tadi, ya, itu fakta yang kita lihat hari ini kehidupan kita pun ni. Bukan cerita kat orang ni tuan-tuan. Ini cerita kat diri sendiri ni. Ya, bahawa pada hakikatnya kita lebih banyak menghabiskan masa, tenaga kita, pemikiran kita, harta kita, lebih banyak kita menumpukan kepada dunia, ya, tetapi kurang sangat untuk akhirat kita. Sedangkan akhirat itulah tempat yang kekal abadi. Walaupun mana pun tuan-tuan, ini adalah rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan manusia untuk beribadah. Ayat yang jelas yang Allah Taala sebut yang kita selalu dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya? Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya sekarang, kalau kita tengok apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, banyak perkara yang kita lakukan menjurus kepada dunia. Kerja secara zahirnya adalah dunia. Hari ini kita kerja daripada katalah masuk pukul 8, keluar pukul 5. 8 jam, 9 jam kita kerja seharian. Okay, secara zahirnya adalah dunia. Tetapi yang dunia ini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ya, kita boleh convert. Ini kelebihan yang ada dalam Islam. Ya, kita boleh tukar dia menjadi ibadah. Okay, sebab ibadah ni tidak semestinya solat saja. Yeah, ibadah ni tidak semestinya puasa saja, haji dan sebagainya, zikir, baca Quran. Tak. Ibadah ni maksudnya adalah lebih meluas. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, maka ia dianggap ibadah. Kalau sekiranya niat melakukan perkara tersebut adalah kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dianggap satu berita baik lah. Yeah? Satu berita baik pada kita, walaupun kita nampak zahirnya. Nah, kita nampak zahirnya ya, kerja kita itu sebagai satu perkara dunia, tetapi kita boleh tukar dia menjadi satu ibadah dengan cara kita kita berniat ya, nawaitu kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-tuan, kita turun nak pergi kerja. Ya, kita berkomunikasi dengan Allah, bercakap dengan Allah. Contohnya kita nak turun kerja, ya Allah, aku pergi ni nak kerja. Aku pergi ni kerana apa? Kerana nak menunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang ayah. Aku nak pergi cari kerja ni, nak pergi kerja ni kerana nak cari rezeki untuk isteri aku, untuk beri nafkah pada isteri, anak-anak, dan juga mungkin nak beri nafkah pada mak ayah. Maka perbuatan kita pergi bekerja itu adalah menunaikan tanggungjawab. Okey. So balik, bila kita bekerja untuk menunaikan tanggungjawab, maka dia adalah satu perkara yang baik. Dia menunaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka dia jadi baik tak? Jadi baik. Bila jadi baik, maka dia akan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
And begitu juga mencari nafkah. Apa hukum mencari nafkah? Hukum mencari nafkah untuk anak dan isteri adalah wajib. Kalau kita memang tak ada duit lah, kalau memang duit dah juta-juta dalam bank, tak nak kerja pun tak apa, tuan-tuan. Cari nafkah ni kalau kita belum ada duit yang mencukupi untuk bagi pada anak isteri kita, maka kalau tak kerja, haram hukum dia. Kerana mencuaikan tanggungjawab kita terhadap keluarga kita yang menjadi amanah pada kita. Ha, jadi kalau kita pergi lillahi ta'ala, setiap hari kita nak pergi, ya Allah aku pergi kerja dekat engkau, ya Allah tolonglah, jagalah, permudahkan segala urusan aku supaya aku dapat rezeki, dapat aku memberi infak kepada anak-anak aku. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sepanjang masa kita berada 7-8 jam kita kerja tu, dia akan jadi ibadah kepada Allah SWT insyaAllah. Jadi kalau sekiranya kita boleh tukarkan segala amal-amal yang pada zahirnya nampak dunia kepada amal-amal yang berbentuk akhirat, maka barulah kita berjaya memenuhi tuntutan Allah SWT ataupun tujuan Allah Ta'ala mencipta kita yang disebutkan dalam ayat tadi, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, baru boleh. Dan kalau harapkan solat kita saja, harapkan baca Quran kita saja, sangat sedikit tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena jadikan seluruh kehidupan kita ini sebagai ibadah. Macam mana nak tukar? Jadikan setiap apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak main bola, ya Allah aku pergi main bola ni kerana engkau, ya Allah. Boleh main bola kerana Allah? Boleh tuan-tuan. Kenapa perlu main bola? Kerana ia memberikan kesihatan. Dan kenapa pentingnya kesihatan? Kesihatan ini memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Bagus tak perbuatan tu? Bagus. Tapi syarat, jangan campurkan benda yang baik dengan benda yang haram. Maksudnya apa dia? Kita boleh dapat pahala insyaAllah dengan main bola, tapi syarat, jangan pakai seluar pendek. Sebab dia bertentangan. Ya, matlamat dah cantik, tapi cara tak cantik, tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau matlamat kita bagus, cara pun nak kena bagus. Niat betul lah kerana Allah, tapi buat benda haram di tengah-tengahnya, tak jadi tuan-tuan. Ya, bekerja memang niat kerana Allah, tetapi suka curi tulang, kerja lebih-lebih kurang, main-main, buang masa, bos tak ada, orang kata mengular. Tak boleh tuan-tuan, tak selari dengan niat kita. Jika niat lillahi ta'ala, kena pastikan semua perjalanan dalam masa kita kerja itu adalah bertepatan dengan hukum syarak. Itu kaedah kita, macam mana kita nak tukar perkara-perkara yang pada zahirnya berbentuk keduniaan menjadi pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Sama juga kita berniaga tuan-tuan. Berniaga pun lillahi ta'ala. Sama juga untuk memberikan nafkah pada anak isteri kita, dan dengan harta yang ada kita boleh infak di jalan Allah SWT. Dengan harta juga kita boleh menunaikan umrah, menunaikan haji, kita boleh bantu masjid, kita boleh bantu surau, kita boleh bantu tempat tahfiz contohnya, tempat-tempat pengajian, kita boleh sponsor pelajar-pelajar keluar negara, kita boleh mungkin bagi ganjaran ataupun upah kepada anak-anak murid contohnya, pelajar-pelajar yang baru keluar daripada universiti, jadi pendakwah yang bagus contohnya, bagi bayar contohnya. Itu di antara perkara-perkara yang sangat bagus bila kita ada harta tuan-tuan. Jadi kalau kita niat kerana Allah SWT, maka keseluruhan hidup kita itu insya-Allah akan menjadi ibadah insya-Allah. Baik tuan-tuan, minta Allah SWT. Perkara yang kelima yang menjadi daruriyat al-khamsah, perkara yang penting seperti mana kita jelaskan tadi adalah harta. Betul, harta adalah satu perkara yang sangat penting, tetapi jangan sampai mencuaikan untuk kehidupan kita di hari akhirat. Cari harta tidak ada masalah. Islam mengiktiraf hak peribadi, pemilikan peribadi, tidak ada masalah. Carilah harta sebanyak mana pun, carilah, jadilah jutawan, jadilah bilioner, tak ada masalah. Islam tak pernah melarang umatnya jadi orang yang kaya. Tetapi kaya macam mana? Pertama, carilah dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Jangan menipu, jangan rasuah, jangan mencuri, jangan merompak, maka tidak ada masalah. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Lagi ramai orang Islam yang kaya lagi bagus. Sebab hari ini banyak sangat kita memerlukan duit tuan-tuan, untuk memajukan Islam. Kalau kita ada duit tuan-tuan, bayangkan kalau kita ada duit banyak, apa yang kita buat? Macam saya sebutkan di awal tadi, cari pelajar-pelajar yang baru balik daripada Azhar ke, daripada Madinah ke, daripada USIM ke, pengajian Islam, yang tak ada kerja tuan-tuan, ambil 10 orang contohnya,
Duit banyak eh. Bayar gaji 3,000 seorang kali 10 baru 30,000. Duit juta-juta contohnya lah. Apa yang boleh buat? Latih mereka. Cari ustaz-ustaz, cari pendakwah-pendakwah hebat, latih mereka supaya mereka jadi pendakwah full time. Contohnya, jadi pendakwah full time. Kerja dia siang malam berdakwah, tak kisahlah melalui sosial media ke dia pergi ceramah ke dia pergi jumpa orang pesanan. Yang penting sebarkan dakwah. Full time tuan-tuan. Apa akan jadi kalau jutawan-jutawan yang ada kat Malaysia ni cari pelajar-pelajar yang baru keluar daripada universiti ni, latih dan sebarkan dakwah sepenuh masa. Saya rasa insyaAllah Islam akan berkembang jauh lebih hebat. Tapi hari ni tak ramai orang buat macam tu tuan-tuan. Tak ramai orang buat macam tu. Ramai orang kaya simpan duit. Kaya seorang-seorang tuan-tuan. Rugi eh. Ha, jadi harta memang sangat berguna tuan-tuan eh. Ha, berguna untuk dunia dan juga untuk akhirat. Tetapi syaratnya mestilah kita tahu bahawa harta yang Allah Ta'ala kurniakan itu bukan hanya semata-mata untuk kita hidup dunia, tapi nak membawa kebahagiaan kita di akhirat. Alangkah bahagianya manusia-manusia yang diberikan kekayaan di dunia tapi dia taat pada Allah, yang tunaikan semua tanggungjawab dia, yang membantu orang miskin, infak di jalan Allah Ta'ala, maka dia kaya dunia, kaya di akhirat. Alhamdulillah, hebat tuan-tuan. Tapi ada orang hanya kaya dunia tapi miskin papa kedana di akhirat. Yang lebih teruk, papa dunia, papa akhirat. Oleh azbillah, dunia dia lah melarat yang contohnya, tapi jauh pula daripada ketaatan pada Allah. Miskin solat tak nak, miskin buat maksiat, miskin buat macam-macam benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dah lah dunia hidup melarat, akhirat lagi teruklah pula. Kita tak nak macam tu. Jadi kita nak kalau boleh kita biarlah kebahagiaan kita itu kebahagiaan yang kekal di dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan, seperti mana kita jelaskan tadi bahawa Islam tidak melarang tidak melarang kita untuk mencari kekayaan, tidak ada masalah. Dan kita telah pun jelaskan pada minggu lepas bahawa harta ni dia ada berbagai-bagai jenis yang kita boleh dapat. Ada yang kita dapat secara berusaha, macam kita kerja, macam kita bisnes, ada macam tu dapat. Artinya kalau kita tak kerja, tak dapat. Kalau kita tak berusaha, tak berniaga, tak dapat duit. Ada satu bentuk cara untuk dapatkan harta. Tetapi ada juga harta yang kita dapat tanpa perlu berusaha, duduk je, tunggu je, tiba-tiba kaya. Macam mana tuan? Contoh macam ni ayah kita banyak harta, tapi masa ayah hidup, ayah tak pernah bagi banyak harta kat kita, dan kita tak ada pemilikan harta pun, bagi belanja macam biasa je. Tiba-tiba ayah meninggal dunia, ayah yang kaya, maka harta pusaka yang kita dapat tu menjadikan anak itu kaya serta merta, tak perlu ada apa-apa usaha. Itu satu daripada kaedah harta yang didapati tanpa ada usaha. Itu dia panggil hibah tuan-tuan, dia panggil hibah. Ataupun melalui wasiat. Kita anak angkat contohnya berada dalam keluarga yang kaya. Masa keluarga yang kaya tu hidup, kita tak dapat harta yang banyak. Sebab apa? Sebab dia bagi belanja biasa je. Belanja cukup lah, makan minum semua ada. Tetapi sebelum meninggal dunia, keluarga angkat kita mewasiatkan 1/3 daripada harta dia. Kalaulah dia kata ada 1 juta punya harta, 1/3 tu banyak tuan-tuan. Hampir yang lebih daripada 300,000. Ada usaha tak? Tak ada usaha tuan-tuan. Mati je terus dapat melalui wasiat. 1/3 maksimum yang boleh diterima dalam wasiat tuan-tuan. Itu juga satu kaedah. Begitu juga isteri. Isteri dia bukan kerja untuk dapatkan duit, tapi dia kerja dia duduk kat rumah jaga suami dia, masak untuk anak isteri, anak-anak dan suami dia, jaga rumah tangga dengan baik, maka tiap-tiap bulan suami bagi nafkah. Dapat duit. Itu pun satu kaedah rezeki juga yang diberikan oleh Allah SWT. Itu di antara kaedah. Begitu juga isteri. Bila kahwin, suami bagi mahar. Mahar siapa bayar? Mahar adalah suami yang bayar. Itu pun percuma. Jadi ini sebahagian daripada kaedah-kaedah yang mana harta itu boleh didapati secara mudah lah, tanpa perlu ada sebarang usaha daripada manusia. Itu pun dihalalkan dari sudut hukum syarak. Okey. Satu lagi kaedah, suami dapat secara percuma daripada isteri.
Ha, macam mana tuan-tuan? Sedangkan nafkah tu dibayar oleh suami. Tetapi tiba-tiba suami pula dapat ganjaran daripada isteri. Kesnya macam mana tuan-tuan? Ha, kesnya berkaitan dengan khuluk ataupun tebus talak. Khuluk ataupun tebus talak. Apa itu khuluk? Apa itu tebus talak? Tebus talak ni macam ni tuan-tuan. Satu pasangan suami isteri berkahwin. Okey. Suami ni baik. Dia tunaikan nafkah, alayan isteri dengan baik. Tapi dia mungkin tak pandai ambil hati sikit. Selalu dia kata benda-benda yang menyakitkan hati isteri dia. Tapi bukanlah benda yang besar. Tapi isteri rasa tersentuh je. Sedih setiap hari. Hari-hari ada je isu. Hari-hari ada je benda yang menyakitkan contohnya. Tapi dia baik, suami baik. Tak ada pukul, tak ada buat benda yang serius lah. Tapi dia tak happy. Sejak mula kahwin sampai dah 10 tahun macam tu lah. Hari-hari memang ada benda yang menyakitkan hati dia. Macam tak sah lah kalau suami ni tak buat satu benda yang menyakitkan hati isteri dia. Contoh eh, contoh. Jadi isteri ni lama-lama tak tahan. Dia nak cerai. Ya, dia nak cerai. Dia pun minta cerai dengan suami dia. Abang, dia kata, saya hari-hari sakit hati. Dah lama dah, saya dah macam-macam dah cakap kat abang. Dah nasihat kat abang, ya, supaya tak sakitkan hati saya. Tapi dah 10 tahun dah saya sabar, abang. Contohnya lah. 10 tahun disakiti hatinya. Bukan pukul eh. Disakiti hatinya. Ya, mungkin dia herdik, dia marah dengan cara yang kasar. Mungkin dia maki hamun. Ya, benda tu ya, secara zahirnya tidak menyakitkan secara zahirnya. Tapi hati sakit tuan-tuan kadang-kadang lebih dahsyat daripada badan sakit. Jadi apa yang berlaku? Lepas 10 tahun kahwin, isteri minta cerai. Suami tak nak. Suami tak nak cerai. Dia kata, saya sayang awak. Walaupun saya kata apa benda kawan saya makin hamun, tapi saya tetap sayang kawan. Saya tak mungkin akan ceraikan awak. Ada macam mana? Hati isteri sakit. Okey. Ada pilihan untuk isteri. Ha, bukan nak galakkan tuan-tuan ni. Ini cuma pilihan memang ada dalam hukum syarak. Ya. Jadi isteri pun kebetulan isterinya kerjanya gajinya lebih besar contohnya. Ataupun dia berniaga, isteri duit banyak. Ya, duit banyak. Jadi cakap begini bang. Dia memang jutawan lah contohnya. Isteri jutawan banyak duit lah. Eh. Banyak duit. Suami dia kerja biasa-biasa je. Tak banyak sangat duit. Jadi dia kata, isteri dia kata, okey bang gini. Abang ceraikan saya. Saya bagi abang 1 juta. Oh tuan-tuan, 1 juta tu. Ha, terbeliak mata suami kan. Ha, 1 juta. Agak-agak suami cerai tak? Ha, suami pun dengan rela hatinya menceraikan isteri dia melalui kaedah khuluk, dan isteri akan memberikan kepada suami dia 1 juta ringgit. Ha, beraya sakanlah suami lepas tu kan. Ha, mungkin bukan seorang lepas tu dia kahwin, 3-4 sekali dia kahwin. 1 juta tuan-tuan. Contoh. Jadi itu juga harta yang diiktiraf oleh hukum syarak. Tetapi ada syarat dia tuan-tuan eh? Tetapi tidak boleh datang daripada suami. Tak boleh. Contohnya isteri dia kata, abang ceraikan saya. Tak, saya tak akan ceraikan awak. Tapi suami kata gini, kalau awak bagi saya 1 juta, saya tak ada masalah, saya boleh ceraikan awak. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh, haram hukum dia. Kalau ambil duit tu haram. Tak boleh. Mesti datang daripada isteri. Tak boleh datang daripada suami. Kenapa tak boleh datang daripada suami? Sedangkan kalau kita tengok dari sudut, kesannya sama aja. Sama kan? Isteri kata, abang ceraikan saya bagi 1 juta. Maka suami itu menceraikan isteri dia di mahkamah lah. Kena bawa kes di mahkamah. Maka suami menceraikan isteri dia melalui khuluk. Suami dapat 1 juta, maka mereka bercerai. Kesannya sama tak? Sama je kesan dia. Isteri suami kata, awak bagi saya 1 juta, saya ceraikan awak melalui khuluk. Pergi mahkamah. Hasilnya apa dia? Hasilnya sama juga. Suami dapat 1 juta. Kemudian mereka bercerai. Tapi kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh suami yang mulakan langkah? Sebab dibimbangi suami ini mengambil kesempatan di atas kelemahan isteri. Itu maqasid dia. Itu ada maqasid juga kat situ. Kan? Jadi kadang-kadang ada suami-suami yang tidak bertanggungjawab. Ni apa dia buat? Dia tahu isteri dia banyak duit. Dia pergi dera isteri dia. Dia buat benda-benda yang tak senonoh. Dia buat benda-benda yang menyakitkan hati isteri dia. Tak putus-putus. Dengan harapan apa dia? Dengan harapan dia boleh dapat duit daripada isteri dia.
Bila dia buat macam tu, isteri akan minta cerai. Bila minta cerai, okey, dia pun letak syarat. Boleh saya ceraikan awak? Awak bagi 1 juta. Maka itu adalah satu perkara yang tidak boleh diterima dalam hukum syarak. Jadi sebab itulah dalam hukum syarak, kalau sekiranya suami yang memulakan langkah atau suami yang menawarkan untuk menceraikan isteri dia melalui tebus talak dan meminta wang daripada isterinya supaya diceraikan, maka duit yang diperoleh oleh suami itu haram hukum dia. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena datang daripada isteri. Isteri yang menawarkan berapa banyak dia nak bagi. Kalau suami terima, okey, kalau terima. Kalau suami tak nak terima, pun tak boleh juga. Dia kena ada dua-dua pihak. Sebab persetujuan itu mesti datang daripada suami isteri kedua-duanya. Walaupun langkah utama tu yang buat, yang menawarkan itu adalah isteri, tapi suami mesti juga bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh isteri. Kalau tidak, juga tak menjadi. Jadi itu keindahan hukum syarak, tuan-tuan. Sebab Islam dia sangat menjaga keadilan. Dari sudut keadilan ni Islam sangat menjaga. Sebab tu apa-apa saja yang boleh membawa kepada ketidakadilan ya, di antara suami dan isteri, maka semuanya dilarang dalam Islam. Baik, tuan-tuan, nama Allah SWT. Seperti mana kita jelaskan tadi, memang tidak dilarang kita mencari harta, tetapi disebutkan di sini bahawa apa sahaja usaha kita untuk mencari dunia, maka kita kena kaitkan setiap masa dengan akhirat. Jangan kita putuskan hubungan di antara dunia dengan akhirat. Sebab apa? Sebab harta ini sepatutnya begitu. Harta ini ya, sepatutnya dia bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tetapi sepatutnya dia boleh juga membawa kebahagiaan kita di akhirat. Setiap kali kita dapat harta, luangkanlah sedikit sebanyak. Sebahagian, kalau tak banyak pun, pergi surau, pergi masjid, jadikan satu amalan. Ya, setiap bulan gaji letaklah. Kalau tak banyak pun, kalau contoh, kalau kita dah memang layak bayar zakat, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, duit gaji kita 2/5 akan dipotong terus. Kalau kita kerja macam saya kerja kat USIM, 2/5 gaji terus ditolak, tuan-tuan. Ya, untuk zakat. Kalau kita dah memang ada itu, alhamdulillah, itu yang wajib. Yang sunat pun janganlah kita rasa memadai dah cukup dah, zakat dah potong. Ya, tak payah lagi nak derma-derma, tak payah lagi nak infak. Tak. Jadikan ia sebagai satu amalan. Ya, setiap bulan kalau tak banyak pun bagilah RM10, RM20 contohnya. Kalau tak banyak pun RM1, RM2 pun tak apa. Yang penting buatlah sedikit ya, tetapi secara berterusan, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, untuk Allah SWT, azan dah, waktu solat dah masuk, kita berhenti sekejap ya untuk memberi laluan pada azan, dan insya-Allah kita sambung sedikit lepas ini.
Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Baik, tadi kita menyebutkan bahawa tidak salah untuk kita mencari harta. Tidak salah untuk kita cari kekayaan. Tak salah kita nak jadi jutawan, tak salah untuk kita jadi bilioner pun tidak ada masalah tuan-tuan. Ya, bahkan itu sangat digalakkan. Ya? Ha, kerana apa? Kerana orang yang ada harta ada kelebihan tertentu yang berbanding dengan orang yang tak ada harta. Dan sebab orang ada harta, kalau dia orang yang beriman, dia akan buat sama macam orang lain yang tak ada harta tapi beriman. Orang tak beriman, orang yang beriman tapi ada harta, dia bukan saja boleh solat macam orang tak ada harta. Dia bukan saja boleh puasa macam orang yang tak ada harta. Dia bukan hanya boleh melakukan banyak ibadah-ibadah, bangun malam dan sebagainya, baca Quran, zikir dan sebagainya. Orang kaya kalau beriman dia boleh buat semua tu. Tetapi apa yang tidak mampu dibuat oleh orang yang miskin adalah infak di jalan Allah. Itu kekurangan yang ada pada orang yang miskin. Jadi kalau kita termasuk di kalangan orang-orang kaya tetapi dalam masa yang sama yang beriman, maka bersyukurlah kepada Allah kerana itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kelebihan yang Allah Taala bagi pada kita. Yang belum kaya, berusahalah sedaya upaya untuk jadi kaya yang beriman, yang boleh infak, boleh membantu menyelesaikan masalah ummah. Ramai orang yang memerlukan harta, ramai orang perlukan bantuan, ya. Ada orang yang memang suka memberi bantuan tuan-tuan. Dia gembira bila orang lain gembira. Ya, tapi ada juga orang yang suka kumpul harta. Tak kisahlah apa yang berlaku. Ya, orang apa merempat apa peduli apa, itu bukan urusan aku. Ini tak baguslah tuan-tuan, eh. Tapi kalau kita dapat harta, kita kongsikan harta itu memberikan orang kata kegembiraan kepada orang lain, maka itu satu ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sangat pemurah, sangat penyayang. Allah Taala ya memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar kepada orang yang infak fi sabilillah. Apa maksud infak fi sabilillah tuan-tuan? Apa-apa saja, ya, apa saja yang kita keluarkan duit kita untuk tujuan kebaikan, maka itu semuanya dianggap sebagai fi sabilillah. Fi sabilillah artinya di dalam perkara yang boleh diridai oleh Allah Taala. Artinya perkara yang Allah Taala redha. Perkara yang Allah Taala suka kita buat, maka itu dianggap semuanya fi sabilillah. Bukan masa perang je. Sebab sekarang nak tunggu perang dah tak ada perang tuan-tuan. Ya. Ha, jadi apa saja yang kita belanja duit untuk kebaikan. Contoh, kita sebagai suami bagi kat isteri infak nafkah setiap bulan. Fisabilillah dianggap juga fisabilillah kerana perkara itu dituntut dalam Islam. Dan Allah Ta'ala sangat suka seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dia. Ayah memberikan nafkah kepada anak dia, itu pun dianggap juga fisabilillah. Kenapa? Perkara itu juga dituntut oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, kita bagi duit derma kepada masjid, bantu orang miskin, bantu orang susah, bersedekah dan sebagainya, semua itu dianggap berinfak fisabilillah. Bila kita infak fisabilillah tuan-tuan, nilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala apabila dia memberikan harta kepada manusia, sebenarnya dalam harta itu ada sebahagiannya untuk orang lain.
Tanpa kita sedari, tuan-tuan. Jangan kita kata, oh ini aku yang bekerja, aku yang susah payah, aku yang cari, aku yang orang kata bertunggu serumus cari harta, tiba-tiba nak bagi pula kepada kamu. Tak. Ya, harta yang masuk dalam poket kita, yang masuk dalam gaji kita tu, tuan-tuan, bukan semua hak kita. Walaupun atas nama kita, gaji kita, kerja kita, tetapi pada hakikatnya sebahagiannya memang Allah Ta'ala dah peruntukkan untuk orang lain. Cuma kadang-kadang kita tak sedar. Kita rasa bila duit masuk dalam akaun kita, ah kita punyalah. Apa pula nak sibuk-sibuk bagi orang? Tak, tuan-tuan. Kalau kita, contoh eh, bila kita dapat gaji, sebahagian gaji tu dah kena keluar zakat, tuan-tuan, kalau kita layak lah. Maka sebahagian yang keluar tu bukan untuk kita lah tu. Memang untuk orang yang miskin. Itu hak yang wajib dia keluarkan. Kenapa Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar? Kerana Allah Ta'ala telah melihat kita sebagai orang yang berjaya dan melawan nafsunya. Harta ni tuan-tuan kita sayang. Yang harta ni kita sayang. Kita kerja berumpas pulas ke siang malam. Tiba-tiba kena keluar duit. Berat tak tuan? Berat nak keluar duit ni. Sakit sebenarnya nak keluar duit ni. Yeah? Tapi kena keluar juga sebab apa? Sebab kita tahu itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peraturan Allah. Kita keluarkan. Walaupun hati orang kata sakit. Yeah? Walaupun kadang-kadang memang kita perlu duit tuan-tuan. Tapi kena keluar juga zakat. Contohnya. Yeah? Tengok gaji kita pula. Ha, kalau lagi besar keluar. Lagi sakit hati rasanya. Tapi kita buat kenapa? Kerana kita tahu bahawa itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ha, kalau kita ada gaji RM10,000 contohnya tuan-tuan, 2.5 kita kena bayar berapa? 250 kan? Itu RM10,000 eh. Kalau orang gaji RM100,000 berapa? RM25,000 kan? Betul eh? Kalau RM100,000 betul eh? RM25,000 ke RM2,500? Kalau RM100,000 RM25,000 RM2,500. Ha, banyak tuan-tuan. RM100,000 gaji RM2,500 kena bayar. Kena bayar zakat tuan-tuan. Banyak RM2,500 banyak. Dia mula-mula sikit tak apa. Tapi mungkin banyak, mungkin banyak. Kalau ada satu juta, income ni RM1,000,000 contohlah. Orang meniaga RM1,000,000 income. RM25,000 tuan-tuan. Zakat dia setiap bulan. Berat tu. Tapi bila kita berjaya keluar hati, kita telah berjaya melawan nafsu. Dan dalam masa yang sama, kita mengiktiraf, ya Allah, ini harta yang kamu berikan pada aku. Ini aku kembalikan balik. Ya, untuk mencari redha-Mu ya Allah. Dan apa Allah bagi? Allah bagi, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habbatin anbatat sab'a sanabil. Anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Ini kehebatan Allah Ta'ala bagi orang yang infak, tuan-tuan. Orang yang berinfak daripada harta mereka di jalan Allah, macam kita sebut tadi, jalan Allah. Seumpama seorang yang berinfak satu biji benih. Habbah, satu biji benih. Dan setiap kali kita menderma, kita infak, tuan-tuan, satu biji benih itu dia akan digandakan menjadi apa? Menjadi 7 tangkai. Ini cara Allah Ta'ala bagi, nak suruh kita kira. Kita bagi satu derma, dia anggap satu biji benih. Satu biji benih. Dan biji benih itu bila ditumbuh, dia akan ada 7 tangkai. Dan setiap 7 tangkai itu ada 100 benih. Artinya kalau kita kira berapa kali? Berapa? 700. Artinya kita bagi RM1, tuan-tuan. Ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kalau kita buat dengan ikhlas bersamaan dengan RM700. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang miskin di zaman Nabi sangat-sangat mencemburui orang-orang yang kaya. Sebab mereka tak mampu nak infak. Ya, mereka tak mampu nak infak. Tapi orang yang kaya inilah. Itu baru RM1. Jumlahnya sama RM700. Allah Allah. Kebayangkan kalau kita derma RM1,000 sebulan. RM10,000 sebulan. RM1,000,000 sebulan. Tuan-tuan. Allah Allah. Mewah di akhirat nanti. Ya, mewah di akhirat nanti tuan-tuan. Ya, maknanya kaya di dunia. Kaya juga di akhirat. Ya, sebab itulah tidak salah tuan-tuan. Sebab itu kita sepatutnya berusaha sedaya upaya, ya, untuk menjadi orang-orang yang kaya, yang mana boleh menyelesaikan masalah ramai orang. Berilah kegembiraan, ya, kepada mereka-mereka yang memerlukan dengan harta yang kita dapat. Sesungguhnya kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah
tanda kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kepada Allah SWT, saya kira cukuplah sedikit sebanyak perkongsian kita untuk malam ni. Dan mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT yang lemah yang kurang dan kemasan yang tinggi. Terima banyak-banyak. Aku lupa uliha. Wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.